Sementara itu, pemirsa, meningkatnya angka pasien COVID-19 di Sulawesi Barat membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh perkantoran Gubernur Sulbar. Meningkatnya angka pasien positif COVID-19 di wilayah Sulawesi Barat 3 hari terakhir, BPBD Provinsi Sulawesi Barat kembali melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh perkantoran Gubernur Sulbar. Penyemprotan dilakukan mulai dari area pintu masuk kantor, lemari, dan seluruh meja yang ada di dalam ruangan. Aksi penyemprotan ini untuk meminimalisir penyebaran virus corona di area perkantoran. Kita melakukan penyemprotan kali ini karena adanya peningkatan pasien COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat, jadi kami melakukan penyemprotan di setiap instansi-instansi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Kita melakukan penyemprotan ini sudah dari kemarin, bahkan sudah sebelumnya, satu minggu yang lalu. Cuman kita intens 3 hari ke depan ini, karena ada laporan dari Dinas Kesehatan peningkatan pasien COVID-19. BPBD Sulbar berharap masyarakat mendukung upaya pemerintah Sulbar dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, dan terutama menghindari kerumunan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.